what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Ini kita sudah kerja dari tahun 2016. Jadi kita ini sudah sangat lama. Undang-undang desa lahir, terus kita juga hadir untuk menguatkan masyarakat kampung dari undang-undang desa. Lalu itu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena karunia-Nya kita diberi kesempatan hidup sehat hingga hari ini. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Kampung Sakabu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya, dan juga semua aparatus kampung yang ada di seputaran kampung ini, distrik ini. Terutama bagi masyarakat kampung yang memang mohon maaf baru mengenal teknologi, sehingga tidak menutup kemungkinan ada di antara kita yang menjadi korban. Korban penipuan kah? Ada tidak? Ada. Ada. Korban pelecehan, korban bully, itu terjadi. Korban berita hoax, kenapa itu bisa terjadi? Karena tadi itu, kita tidak literasi dulu. Kita langsung pakai-pakai saja tanpa tahu fungsinya. Kita langsung gunakan saja tanpa tahu ini manfaat atau bahayanya. Makanya, literasi digital itu tujuannya seperti itu. Hal yang pertama yang harus diperhatikan dalam literasi digital adalah pertama, keamanan data pribadi. Bapak ibu semua yang sudah menggunakan handphone ini, atau mungkin bapak-bapak coba ingatkan anak-anaknya, cucunya, tetangganya, semuanya yang menggunakan alat seperti ini. Pertama, amankan data pribadi. Kenapa? Karena data pribadi ini sekarang bisa digunakan untuk apa-apa. Untuk apa saja? Kalau memang mau, saya kadang-kadang pakai handphone itu dikunci dia punya apa, aplikasi untuk tidak boleh bisa download sembarang. Terus dikasih YouTube itu, YouTube anak-anak yang bilang YouTube Kids kayak itu. Boleh lebih semangat.